tetap berpengaruh karena anak belum bisa memegang buku. Jadi guru berpedoman pada silabus. Kita ngajarnya berpedoman sama silabus, jadi anak-anak kita terangkan sama dengan yang ada di silabus gitu. Ya tetap ada kesulitan mas, tapi anak-anak kan saya mulai kelas 1, jadi kita ajarkan itu banyak calistung gitu. Ini secara umum memang buku dari kementerian itu terlambat. Tetapi untuk di Karanganyar lebih parah lagi. Jadi sekolahan atau siswa yang bersekolah di sekolah Karanganyar ini belajar tanpa buku. Padahal kita tahu Pak Bupati mencanangkan program pendidikan gratis yang bermutu. Mana mungkin tercapai pendidikan gratis yang bermutu tanpa buku?